الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون القادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang penuh dengan keberkahan serta kemuliaan ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh para jamaah yang hadir, marilah kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah adalah bekal yang paling terbaik di sisi kita untuk menghadap bertanggungjawab kehariban Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dan takwa ini dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmat-Nya kepada kita. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepadanya. Karena sesungguhnya salawat di hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan langsung disampaikan kepada beliau, dan pada waktu itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyambut salawat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah akan datang hari kiamat kecuali waktu itu terasa cepat." Setahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, dan sehari terasa sekejap. Kata Rasulullah, bagaikan api yang membakar pelepah dan kurma. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan 14 abad yang lalu, jauh sebelum kita hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti bahwa nanti ada satu zaman
di mana waktu ini terasa cepat peredarannya. Barulah rasanya kita memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tak terasa sekarang ini kita sudah berada di hari Jumat terakhir di tahun 1445 Hijriah. Rasa-rasanya barulah kita kemarin masuk di bulan Juni. Sekarang ini kita sudah berada di bulan Juli. Rasa-rasanya barulah kemarin kita melaksanakan salat Jumat, dan hari ini kita sudah berada kembali di masjid untuk melaksanakan, menegakkan salat Jumat dan seterusnya. Waktu terasa sangatlah cepat. Jemaah dimuliakan Allah, sekarang ini kita sudah berada di hari Jumat terakhir di tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masihlah berikan kesempatan hidup sehat sampai di penghujung tahun ini. Bergembira, bersyukur kepada Allah. Akan tetapi jangan sampai kegembiraan atau kesenangan ini yang melampaui batas sehingga justru menjerumuskan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya karakter orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah saat diberikan nikmat panjang umur, diberikan kesempatan hidup di tahun-tahun yang akan datang, maka karakter orang yang beriman adalah dia bersegera bermuhasabah, dia segera merenungkan apa-apa yang telah dia lakukan sepanjang tahun 1445 Hijriah ini. Sahabat Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla anta tuhasibu. Sahabat Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hitung-hitunglah diri ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menghitung diri ini. Hisab, pertimbangkan diri ini sebelum Allah mengadakan penghisapan dengan kita. Sahabat yang lain, Ali bin Abi Talib, di dalam satu kesempatan mengingatkan para sahabat yang lain yang berarti satu nasihat untuk pengingat untuk kita sekalian. Kata Ali bin Abi Talib bahwa sesungguhnya orang yang hari ini atau tahun ini lebih baik dengan hari atau tahun yang lalu, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang hari ini atau tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu atau hari yang lalu, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang celaka. Orang yang hari ini atau tahun ini sama dengan tahun yang lalu atau hari yang ini, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Maka tentunya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa di penghujung tahun ini, tentunya kita mengharapkan termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Maksudnya tahun ini, hari ini lebih baik dibandingkan hari yang lalu. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, segera melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, introspeksi diri sebelum datangnya yang namanya penyesalan. Apa yang mesti kita harus introspeksi diri? Mungkin barangkali di tahun ini, sepanjang tahun 1445 Hijrah ini, masihlah banyak noda dan dosa kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Masihlah kita gemar mengumpulkan atau menumpuk-numpuk dosa di hadapan Allah, sementara kita enggan dan tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, selagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita, manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencabut nikmat itu, maka muncullah yang namanya penyesalan. Dan penyesalan di belakang hari tidak ada gunanya di sisi kita. Maka sekali lagi, jangan sampai noda dan dosa yang banyak kita lakukan di sepanjang tahun 1445 Hijrah ini, maka marilah kita memperbanyak beristighfar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, barangkali sepanjang tahun 1445 Hijrah ini masihlah banyak perintah-perintah Allah yang kita tidak laksanakan. Masihlah banyak larangan-larangan Allah kita langgar. Maka jangan dimulakan Allah, kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada kita, sehingga ibadah-ibadah yang mungkin barangkali tidak sempat kita laksanakan, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita laksanakan nilai-nilai penghambaan. Mungkin barangkali ibadah yang sempat tidak sempurna kita lakukan ataukah masih kurang, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita menambah dan terus menambah nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai muncul yang namanya penyesalan. Sebab di dalam Al-Quran, penyesalan orang mati ingin kembali hidup di alam dunia hanya sekadar untuk melakukan perbuatan amal soleh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Mereka yang sudah meninggal, belum sudah ditutup kesempatan baginya, sudah ditutup kesempatan baginya, mas barulah dia menyesal, ingin meminta dirinya hidup kembali hanya sekadar melaksanakan nilai-nilai penghambaan ibadah di sisi Allah, sehingga dia mendapatkan gelar orang-orang yang saleh. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berhitung hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kita, sehingga di tahun-tahun yang akan datang semakin hari semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin sedikit bahkan kita tinggalkan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'na uwayyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.